Dengan membentangkan spanduk sambil mendorong motor, ratusan buruh Tangerang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu atau AB3 Long March dari Jatiuwung menuju kantor Wali Kota Tangerang. Unjuk rasa yang dilakukan buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023 sebesar 24,5%. Besaran kenaikan upah buruh ini merupakan hasil kajian dan survei pasar yang dilakukan para buruh. Buruh meminta untuk melakukan audiensi dengan Wali Kota Tangerang, namun buruh harus menelan kekecewaan lantaran Wali Kota Tangerang tidak berada di kantornya. Rencananya Wali Kota Tangerang akan melakukan pertemuan langsung dengan Dewan Pengupahan Daerah guna membahas rekomendasi dari para buruh terkait besaran kenaikan UMK pada Rabu mendatang. Daripada diam di situ, nanti gantian. Habis ini dari teman-teman Kasbi ya. Nara habis Kasbi, tolong dari teman-teman FSBMI. Jika rekomendasi tersebut tidak disetujui, para buruh mengancam akan menggelar aksi mogok daerah dengan melibatkan ribuan pekerja sehingga akan mematikan mesin produksi yang berdampak pada kerugian perusahaan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.